Ringnya ring LLB tahun 2019 ya teman-teman. Oke, assalamualaikum dulur para pencinta merpati dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya. Salam kepada para penonton setia, teman-teman subscriber dari Roni ID. Semoga kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk lokasinya kali ini saya berada di Kecamatan Tamanan ya. Hari ini hari Sabtu ya, di Pasar Tamanan ya teman-teman, Bondowoso, Jawa Timur. Untuk situasi dan kondisinya cukup ramai ya. Ada dua lokasi, yang di sebelah sini lokasinya burung merpati dan di sebelah sana burung kicau ya teman-teman. Seperti itu. Tak lupa saya minta bantuannya kepada para penonton yang baru saja bergabung di channel ini, yang masih belum subscribe channel ini, monggo di subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang dan dapat menampilkan video-video terbaru selanjutnya. Oke dulur, tanpa panjang lebar, selanjutnya kita spill satu persatu untuk merpatinya ya. Dan untuk yang dondang di sebelah sini, dondangnya cukup gede ya teman-teman, cukup besar ya. Ini banyak ya merpatinya, beragam jenis merpati endemik, dan juga ada racing di sini, cukup banyak untuk racingnya. Ada Megan, ada Tritis, ada Grizzle juga ada. Ada Red Bar, macam-macam ya. Ini dondangnya kayak full merpati post racing ya teman-teman. Post racing lokal daerah Bondowoso Jember ya. Oke. Next kita lanjut. Dan ini dia kandangnya Haji Faris. Oh. Ya, ini bersama Haji Faris. Terus gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, ini. Kabarnya sehat-sehat saja. Alhamdulillah masih sampai hari Sabtu hari ini. Itu pasar endemik satuan Tamanan ini. Tamanan ya. Iya. Dan merpatinya seperti ini ya. Iya. Merpatinya endemik semua. Ada belantung ini, ada merpati Jawa Tengah yang mungkin keluyuran ke Jawa Timur ini. Iya, ada mungkin ini. Ini merpati Jawa Tengah ya. Ini merpati Jawa Tengah, ini belantung Jawa Tengah ini. Nah, seperti ini belantung ya, teman-teman. Belantung ini. Ini untuk harganya berapaan, Pak? Untuk harganya yang belantung ini cukup 75.000. Satu ekor, Pak? Iya, satu ekor. Satu ekor 75 ya. Untuk kelas endemik lokal harga tetap stabil, yaitu antara 50.000 sampai 70, maksimal 100.000 ya per ekornya. Per ekor seperti itu ya untuk ya harganya. Itu sudah masuk ke kategori merpati hias ya, Pak? Merpati hias. Kayak untuk gini ya. Merpati getakan yang di bawah harganya rata-rata 20. Nah, seperti ini ya. Mainnya 20. 20. Ini harga jualnya. Kalau kita beli, ada orang yang datang jual, kita belinya 10 sampai 15. Ya tidak bingung. Nanti bawa ke pasar harganya 15, saya jual 20. Seperti itu ya. Iya. Ambil 5.000 cuma. Iya. Tapi 5.000 kalau banyak kan lumayan, Pak. Ya itu. Patut disyukuri. Oke, Pak, kita lanjut ke kandangnya Pak Ida ya. Iya. Biasa itu sudah teman saya itu. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah. Baik ya, Pak. Duh, dagangan hari ini masih lumayan banyak ya. Lumayan. Bawa berapa ekor tadi, Pak? 150. 150, Pak. Oh, tinggal ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merpatinya Pak Ida ini sudah ada yang laku ya. Sudah banyak yang laku. Tadi bawa 150, tinggal ini saja ya. Ini apet ya, Pak? Apet. Apet panjer. Dan yang dibawa ini berapaan ini untuk harganya, Pak? 15.000. 15.000-an ya. Ini ke potongan apa gimana, Pak? Ya campur itu. Ya campur ya. Kalau harganya cocok ya lepas ya, Pak.
di pasar Tamanan ini cukup komplit ya. Ada racing, getakan, dan juga merpati balap juga ada ya teman-teman. Seperti ini. Next, kita skip dulu videonya. Oke ya, kita lanjut. Yang di sebelah sini merpatinya post racing ya teman-teman. Ada yang loose ring, ada yang ringan ya. Untuk warnanya di sini bulunya Megan dan juga Triptis ya teman-teman. Untuk ringnya di sana ring impor ya teman-teman. Seperti ini untuk merpatinya. Apa ya? Rokok ya? Oke, seperti ini. Ini ya ownernya yang punya kandang ini ya, Pak. Berapaan ini untuk merpatinya, Pak? 30-an ya. Ini merpatinya 30-an ya. Seperti ini. Dan untuk merpati yang ini ya, ini ringnya LLB ya, teman-teman. Merpatinya cukup bagus ya. Seperti ini. Tuh, ringnya ring LLB tahun 2019 ya teman-teman. Oke lur, seperti ini saja situasi dan kondisinya di pasar Tamanan ini. Terus support channel kami dengan cara like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan dapat menampilkan video-video terbaru selanjutnya. Oke dulur, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.